baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tiga wanita mulia yang pernah menyusui ketika Nabi masih usia bayi. Pertama ada Aminah binti Khuwailid. Beliau merupakan ibu kandung dari baginda Rasulullah. Yang kedua Suwaibah. Beliau juga pernah menyusui waktu Nabi masih usia bayi. Bahkan Suwaibah ini juga pernah, selain menyusui baginda Rasul, beliau juga pernah menyusui Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman dari baginda Rasulullah. Dan yang ketiga, Halimah bin Abu Dhaib, seorang wanita dari kalangan Bani Sa'ad. Di kalangan Bani Sa'ad, karena desanya merupakan nama desa Sa'diyah, sehingga kemudian dikenal oleh sejarah Halimah ini kemudian namanya pun diikutsertakan dengan nama tinggal beliau, yakni Halimatus Sa'diyah. Jadi Sa'diyah ini nama sebuah desa di kalangan Bani Sa'ad. Nah, di antara tiga wanita yang pernah menyusui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Halimah Sa'diyah inilah wanita yang paling lama di dalam menyusui dan mengasuh baginda Rasulullah, yaitu 4 tahun lamanya, 2 tahun masa penyusuhan dan 2 tahun masa pengasuhan. Adapun ibunda baginda Rasulullah Aminah binti Khuwailid itu hanya beberapa hari saja. Ada yang mengatakan hanya 2 hari, ada yang mengatakan hanya 3 hari dan seterusnya. Yang paling lama di dalam menyusui baginda Nabi ketika masih bayi adalah Halimatus Sa'diyah. Seorang wanita yang sangat sederhana, beliau berasal dari kampung Sa'diyah dari kalangan Bani Sa'ad. Hal ini terjadi sudah menjadi tradisi ketika itu. Biasanya ketika kampung Sa'diyah ini mengalami paceklik yang begitu panjang, kemarau yang begitu panjang, biasanya orang-orang desa, terutama desa Sa'diyah, mereka banyak yang berbondong-bondong mencari penghasilan untuk menyambung hidup di wilayah kota. Karena apa? Karena suami-suami mereka, kaum bapak-bapak dari desa Sa'diyah ini, mereka kalau lagi paceklik dan kemarau panjang, nyaris mereka kehilangan pekerjaan. Sebab sawah ladang mereka, kebun mereka menjadi kering akibat kemarau panjang. Nah, untuk menyambung hidup, ini orang-orang Bani Sa'ad ini, mereka kemudian datang beramai-ramai berbondong-bondong menuju kota-kota besar sekedar untuk mengais rezeki. Biasanya tujuan utama mereka adalah kota Mekah dan kota Syam. Nah, di antara cara mereka mengais rezeki, barangkali ini tidak umum kalau zaman sekarang ini ya, mereka datang, para wanita dari kaum Bani Sa'ad ini datang ke kota Mekah mencari bayi-bayi yang nanti akan mereka susui dengan harapan mereka nanti mendapatkan upah dari susuan itu. Karena orang-orang kota ini terkenal orang-orang kaya, para saudagar-saudagar yang sukses. Sehingga satu hari 70 wanita, kurang lebih 70 wanita datang dari kampung Sa'diyah, kaum Bani Sa'ad ini. Mereka datang ke kota Mekah, ke kota Syam, berbondong-bondong mereka ini. Ada yang menggunakan kendaraan kuda, ada yang menggunakan keledai, ada yang menggunakan unta. Tapi keledai, unta yang mereka tunggang ini sangat kurus. Karena memang ketika itu sedang paceklik, sedang kemarau panjang, sehingga rumput pun banyak yang kekeringan di daerah Sa'diyah ini. Sehingga unta-unta mereka unta yang sangat kurus, keledai-keledai yang sangat kurus.
Dan 70 wanita ini ada yang didampingi oleh suaminya, ada mereka yang datang dengan seorang diri, tapi mereka berombongan ya, 70 ini. Sampainya mereka di kota Mekah, mereka menyebar, mereka bergerilya door to door istilah kita ya, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, mereka menawarkan diri untuk menyusui anak-anak orang kota ya, kota Mekah ketika itu. Jasa menyusui nanti mereka mendapatkan bayaran. Semua bergerilya 70 wanita ini bersama suami-suami mereka. Dan alhasil mereka yang dikatakan sukses ya. Banyak mereka mendapatkan bayi-bayi dari kalangan orang-orang kaya. Nah, mereka sebelumnya biasanya kalau datang dari Sa'diyah ini, sebelum ke Mekah itu biasanya mereka membuat sebuah tenda-tenda ya. Di sebuah daerah itu namanya daerah Hudaybiyah. Nah, di daerah Hudaybiyah ini mereka membuat persinggahan ya, membuat tenda-tenda sehingga tendanya enggak dirikan di kota Mekah, tapi sebelum ke Mekah sebuah daerah Hudaybiyah mereka membuat tenda-tenda. Nah, dari tenda itulah mereka kemudian bergerilya menyebar ke seluruh penjuru kota, kota Mekah terutama ya. Dapat satu orang bayi, dapat satu orang bayi, dapat satu orang bayi, banyak ternyata ya. Target mereka adalah mencari orang-orang kaya itu. Bayi dari orang-orang yang sukses, orang yang kaya. Karena asumsi mereka kalau saya dapat bayi anaknya orang kaya, saya akan dapat upah besar itu. Sehingga kalau mereka menemukan bayi-bayi dari kalangan orang-orang miskin, mereka enggak melirik itu. Wah, kalau miskin sih saya enggak dapat upah. Kalau tuh dapat upah hanya nasi mungkin, atau mungkin uangnya enggak seberapa. Sehingga target mereka nih, orang-orang Sa'diyah ini, mereka mencari orang-orang kaya, bayi-bayi dari orang kaya. Bayinya orang kaya langsung direbut ya. Beramer mereka merebut ya. Menaruhkan diri, menawarkan diri. Dan memang sudah menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi ya. Biasanya orang-orang Mekah itu kalau mereka memiliki bayi, mereka enggak dibesarkan di kota Mekah itu. Tapi mereka mencari para wanita desa, perempuan-perempuan desa yang mereka sudah menyusui punya anak ya, agar mereka bisa dipelihara, diasuh di kampung mereka. Karena apa? Mereka beranggapan bahwa Sa'diyah ini kampung yang sangat subur ya. Kampung yang sangat adem, yang segar, udaranya pun sangat nyaman dibanding dengan tengah-tengah kota ya. Tengah-tengah kota Mekah ini udaranya kurang bagus. Sehingga mereka berharap ketika anak mereka diasuh oleh orang-orang kampung Sa'diyah ini, tempatnya akan sangat tepat dalam perkembangan bayinya itu. Nah, akhirnya dapat satu bayi, mereka berkumpul. Tapi yang belum dapat bayi ini Halimatu Sa'diyah ini. Yang lain sudah dapat berhasil mendapatkan bayi masing-masing ya, mau dibawa pulang untuk disusui. Yang satu sudah dapat, yang satu sudah dapat. Ini Siti Sa'diyah belum dapat satupun. Ditanya oleh temannya, "Hai Halimah, hayu pulang, kok belum dapat bayi?" "Iya, saya belum dapat bayi ini. Segera kau cari." "Sudah saya cari." "Lalu?" "Ya tentulah saya ingin mencari bayaran yang gede kan, mencari bayi-bayi orang kaya." "Lalu?" "Iya, saya muter-muter sampai ke pelosok-pelosok kota Mekah, saya belum dapat. Ada sih bayi, tapi bayi orang gak punya. Bayi yatim lagi, gak punya bapak. Hanya diasuh oleh ibu sama kakeknya." "Ya segera kau ambil sajalah, daripada kau pulang tidak membawa bayi." Ini Halimah ini sempat berpikir keras ya. "Saya kalau pulang ke kampung Sa'diyah enggak bawa bayi, mubadir saya sudah capek-capek naik onta, naik keledai ini, pulang enggak dapat hasil." Nah, termasuk bayi ketika Nabi kecil ini enggak dilirik oleh orang-orang Sa'diyah ini, oleh para perempuan Sa'diyah ini. Kenapa? Ya tentu Nabi itu kan lahir sebagai seorang yatim, hanya tinggal bersama ibu dengan kakeknya dalam kondisi rumah tangga yang sangat sederhana. Sehingga orang-orang Sa'diyah ini, perempuan ini, ketika Abdul Muthalib mencari perempuan untuk menyusui cucunya ini, Nabi kecil nih, mereka tidak mau menyusui, mereka menolak. "Enggak ah,
Kenapa? Ya asumsi mereka, Nabi kecil ini kan, Muhammad kecil ini kan lahir dari keluarga yang bukan orang yang kaya, bukan orang yang bergelimpahan harta. Rata-rata tidak ada yang mau menyusui bayi dari Rasulullah kecil ini. Termasuk Halimah tuh Sadiyah sempat berpikir keras ya. Waduh, teman-teman saya sudah dapat bayi, mereka dapat bayi dari kalangan orang-orang kaya ini. Saya bisa kalah penghasilan kalau begini. Dan akhirnya suami dari Halimah Sa'diyah, karena kebetulan suami juga ikut ya, ikut dalam mencari bayi Suwan ini ya. Suami dari Halimah Sa'diyah yang bernama Haris ya, bin Abdul Uzza, bicara kepada istrinya, "Hai Halimah, tidak mengapalah kalau bayi yatim yang kau temukan itu kau bawa. Tapi mas, masalahnya kita kan dapat upah kecil. Sementara teman-teman saya, mereka dapat bayi-bayi orang kaya, dapat penghasilan yang banyak. Gak apa-apa misalkan ini bayi saya bawa sementara kecil bayarannya." "Sudahlah Halimah, kau bawa sajalah bayi itu. Daripada kau pulang ke Sa'diyah nanti gak dapat apa-apa. Kau bawalah, siapa tahu bayi itu bayi yang mengandung berkah, membawa berkah." Nah, atas saran dari suaminya nih, Halimah tuh Sa'diyah ini kemudian datang ke rumah ibunda baginda Rasulullah ya, Aminah, yang bersama dengan kakeknya Abdul Muthalib. "Baiklah Nyonya, ini bayi Anda saya bawa. Nanti Nyonya bisa datang ke rumah kami, ke kampung kami." "Baiklah," disetujui. Akhirnya bayi dari Nabi Muhammad kecil ini dibawa oleh Halimah Sa'diyah. Tapi ketika diambil, memang namanya juga bayi calon nabi ya, memiliki paras yang sangat menawan. Sampai-sampai ketika Halimah pertama kali melihat bayi Nabi kecil ini, mukanya seperti bercahaya dan kegembiraan yang tidak pernah dirasakan oleh Halimah sebelumnya. Diambillah bayi itu, digendong. Ketika digendong, ini kok bayi ringan amat, gak nangis, gak apa itu. Dibawa oleh Halimah Sa'diyah ini. Nah, ketika Halimah ini kumpul dengan teman-teman yang lain, ditanya, "Halimah, kau udah dapat bayi?" "Udah." "Sudah, yuk kita pulang." "Baik, kita pulang." Akhirnya 70 perempuan ini, mereka semuanya berhasil mendapatkan bayi. Ada yang dapat bayi orang kaya, ada yang dapat bayi orang yang pas-pasan ya. Ya termasuk Halimah Sa'diyah, termasuk ya mungkin kalau dalam kacamata umum ketika itu, Halimah ini kurang beruntung mungkin ya. Kenapa? Dia dapat bayi, bayinya orang yang yatim, tidak memiliki bapak, bahkan mungkin anggapan mereka ini mah kecil bayarannya. Tapi Halimah ini sudah mendapatkan restu dari suaminya. "Sudahlah Halimah, kau bawa bayi ini, kau susui, siapa tahu bayi ini membawa berkah dalam hidup kita." Pulanglah mereka, 70 wanita bersama suaminya. Semenjak itulah Halimah Sa'diyah mengalami berbagai macam keanehan-keanehan. Mengalami berbagai macam keajaiban-keajaiban yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Mula-mula ketika Halimah bersama suaminya naik di atas keledai, keledainya keledai yang kurus, yang kalau jalan lama sekali, kurus sekali. Ini aneh. Ketika Halimah Sa'diyah bersama suaminya membawa bayi Nabi Muhammad kecil ini, tiba-tiba keledai ini bertenaga kuat, sehingga cepat jalannya. Sementara keledai-keledai yang lain, unta-unta yang lain, itu lamban sekali karena mereka kondisi lapar barangkali kendaraannya itu. Lambat. Nah, keledai yang ditunggangi Halimah Sa'diyah bersama suaminya itu cepat luar biasa. Tenaganya kuat sampai suaminya, Haris bin Abdul Uzza ini, keheran-heranan. Halimah herannya, "Kenapa bang? Ini tadi waktu kita berangkat dari kampung kita sampai ke Mekah, keledai yang kita tunggangi ini kan sangat lamban sekali. Karena mungkin karena kekurangan makanan barangkali. Tapi ini heran, ini kuda keledai yang kita tunggangi kok cepat sekali." "Cepat sekali itu. Tenaganya kuat." "Iya bang, saya juga heran.
sehingga teman-teman yang lain tuh masih tertinggal di belakang. Ini Halimah Sa'diyah beserta suaminya sudah duluan itu di depan ya, paling terdepan, karena keledai yang mereka tunggangi tenaganya begitu kuat. Ini salah satu keberkahan yang pertama ya yang dialami oleh Sa'diyah, Halimah Sa'diyah ini ketika membawa baginda Rasulullah kecil. Kata teman-temannya, ini Halimah aneh ya, kenapa? Kok cepat sekali keledainya? Iya, tadi kan waktu kita berangkat dari kampung menuju Mekah ini, semua kita berkeledai-keledai yang kurus dan sangat lamban jalannya, termasuk keledai yang dinaiki oleh Halimah. Ini kenapa begitu pulang dia kok cepat sekali? Jadi perempuan yang lain pun merasa heran, kenapa keledai yang ditunggangi Halimah Sa'diyah ini terlalu cepat jalannya, hanya sampai duluan di rumah. Begitu sampai di rumah, turunlah mereka dari keledainya masuk ke rumah. Dan aneh luar biasa ya. Kebetulan Halimah Sa'diyah ini memiliki beberapa ekor kambing untuk diambil susunya ya, yang biasanya sudah beberapa bulan kena kekeringan, paceklik yang berkepanjangan, rumput pun kering, sehingga kambing-kambing yang dimiliki Sa'diyah ini kurus ya, tidak bisa mengeluarkan air susu. Aneh luar biasa, ketika pulang ini sampai di kandang kambing ini, kambing mereka menjadi gemuk ya, dan ketika diperah susunya begitu deras. Kata suaminya nih, Haris bin Abdul Uzza, Halimah sini, ada apa suamiku? Ini kambing kita kok aneh kenapa? Ya kita kan tahu kan, ini kambing sedang mengalami kekurangan makanan, sehingga susu pun gak bisa keluar dari susunya itu, dari putingnya itu. Lalu ini aneh, saya peras deras sekali susunya. Semua kambing, kambing-kambing kita nih diperas yuk, susunya deras. Akhirnya terus dipompa sampai dapat beberapa ember, sehingga bisa diminum oleh satu keluarga Halimah Sa'diyah bersama suami dan anak-anaknya. Sehingga pulang bepergian ini, yang mereka pada kelaparan, ini mah mereka kenyang minum susu dari kambing itu. Aneh luar biasa itu. Dan ada keceriaan yang tidak bisa diungkapkan oleh Halimah Sa'diyah. Kok ada perasaan yang gembira sekali? Ada apa ini? Padahal saya hanya bawa seorang bayi yatim. Kok saya girang gembira begini? Dan ajaib sekali, kambing-kambing yang kurus ini, bahkan hampir mati ini, gak berdaging ini, kok sekarang jadi gemuk dan susunya deras. Terus dipompa, akhirnya dapatlah beberapa ember susu untuk persiapan minum ke depan. Ini salah satu dari keberkahan Halimah Sa'diyah. Dari semenjak itulah Halimah Sa'diyah dengan suaminya mengatakan bahwa ini bayi bukan sembarangan bayi. Ini bayi bukan sembarangan bayi, Bang. Ini bayi mengandung berkah ini. Dari awal kita pulang dari Mekah sampai rumah ini, saya mengalami berbagai macam keajaiban-keajaiban. Di antaranya kita di tengah-tengah padang pasir, panas tapi kita kok adem itu. Yang biasanya orang itu sampai berkeringat dan kepanasan, saya merasakan di sepanjang jalan menuju rumah kita ini, kita kok adem ya. Kemudian kita menemukan kambing-kambing kita ini yang semula kurus gak berair susu, kok deras sekali air susunya. Mereka semua gemuk, padahal mereka gak menemukan makanan yang cukup, rumput yang cukup. Itulah barangkali Halimah, kata suaminya, keuntungan kita mungkin bukan dari uang ya. Tetangga kita mungkin, perempuan di satu kampung kita ini, mereka dapat bayi-bayi orang kaya mungkin. Kita dapat bayinya orang miskin, tapi barangkali ini ya, kelebihannya. Ini barang keuntungan yang kita dapatkan dari sang bayi ini. Kita mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak miliki. Akhirnya diasuhlah baginda Rasulullah, disusui. Padahal Halimah Sa'diyah ini juga mereka memiliki seorang anak ya. Ada Abdullah bin Haris, ada Huzafah binti Abdul Haris ya. Ada Unaisah binti Abdul Haris. Banyak anaknya ini. Tapi Halimah Sa'diyah tidak membeda-bedakan antara anaknya sendiri
dengan bayi Muhammad kecil ini. Semua disusui, bahkan Halimah Sadiyah lebih senang ya, lebih suka, lebih cinta, lebih sayang kepada Muhammad kecil ini daripada anak-anaknya. Dan Nabi ketika masih bayi pun sudah menunjukkan sifat-sifat mulianya. Beliau tidak mau disusui sebelum anak-anaknya Halimah Sadiyah ini menyusu. Jadi beliau nggak mau ya, beliau nolak disusui seandainya anak-anak dari Halimah Sadiyah ini belum nyusu. Nah, ketika anak-anak Halimah Sadiyah sudah menyusu semua, baru Muhammad kecil ini mau menyusu. Ini kan luar biasa. Bahkan kadang-kadang sebelahan ya. Payudara sebelah kanan disusui oleh baginda Rasul, payu sebelah kiri oleh anaknya dari Halimah Sadiyah ini. Begitulah Rasulullah ya, disusui oleh Halimah Sadiyah. Sehingga walaupun Rasulullah bukanlah anak kandung dari Halimah Sa'diyah ini, tapi karena beliau sudah menyusu dan dalam jangka waktu yang sangat panjang ya, menurut sejarah 2 tahun lamanya ya. 2 tahun lamanya baginda Rasul kecil ini menyusu kepada Halimah Sa'diyah ini. Sehingga darah daging dari Halimah Sa'diyah mengalir dalam tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun bukan anak kandung, tetapi hukumnya sudah seperti anak kandung. Akhirnya Sa'diyah dengan baginda Rasul itu adalah satu mahram, satu darah. Walaupun lahir dari rahim wanita yang berbeda, tapi kan sudah menyusui selama 2 tahun, Rasulullah termasuk anak kandung dari Halimah Sa'diyah. 2 tahun lamanya, 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, lama itu. Diasuhnya dengan penuh kasih sayang Halimah, tidak membeda-bedakan mana anak kandungnya sendiri, mana anak dari perempuan lain. Bahkan tidak jarang Halimah Sa'diyah sering memperlakukan Muhammad kecil ini dengan perlakuan yang agak berbeda dengan anak-anaknya sendiri itu. 2 tahun lamanya itu. Sehingga akhlak mulia dari Halimah Sa'diyah ini melekat kuat dalam pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya menyusui, Halimah mengajarkan berbagai macam yang belum diketahui oleh anak-anak pada umumnya. Belajar memakan, belajar menggunakan baju, belajar mandi dan sebagainya. Belajar bicara termasuknya ya. Belajar bicara. Nah, untungnya Halimah ini ya memang keluarga yang mulia ya, bersama suami ini. Sehingga tutur katanya mulia. Sehingga inilah yang ditiru oleh baginda Rasulullah dari kepribadian seorang Halimah Sa'diyah. Dari 1 tahun kemudian berlangsung terus menjadi 2 tahun. Nah, sampai ketika 2 tahun lamanya, karena sesuai dengan perjanjian bahwa Halimah Sa'diyah hanya boleh menyusui anaknya sampai 2 tahun. Tetapi Halimah Sa'diyah sudah menganggap Nabi Muhammad kecil ini sebagai anaknya sendiri. Sehingga ketika sudah 2 tahun, beliau merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Ini anak harus saya kembalikan. Bagaimana juga ini bukan anak saya, harus saya kembalikan kepada ibu kandungnya. Tapi jujur saja, saya kok berat ya untuk menyerahkan ini Muhammad kecil kepada ibunya. Tapi ini sudah menjadi perjanjian, aku gak boleh menolak perjanjian ini, gak boleh melanggar perjanjian ini. Akhirnya dia bilang ke suaminya, suamiku, 2 tahun lamanya kita mengasuh Muhammad, iya, menyusui Muhammad. Lalu iya, saatnya lah ini anak ini kita antarkan ke ibu kandungnya. Baik, berangkatlah mereka, Halimah Sa'diyah dengan suaminya, menuju Mekah untuk menyerahkan Nabi Muhammad kecil kepada ibu kandungnya, Aminah. Sampai di rumah Aminah ini mulai yang namanya Halimah Sa'diyah mulai berurai air mata, menangis. Betapa sedihnya dia, padahal anaknya itu bukan anak kandungnya. Tetapi sudah 2 tahun lamanya dia merasa ini ke anak kandung saya. Saya kayak gak terima kalau anak ini saya lepas. Sampai di rumah Aminah ini, wahai nyonya, ini anak Anda saya kembalikan, 2 tahun sudah saya menyusui anak Anda.
dikasihlah bayaran upah dari menyusui itu. Sambil menangis, ditanya oleh Aminah, Halimah, kenapa engkau menangis? Nyonya, ini memang bukan anak kandung saya, tapi sudah saya anggap seperti anak kandung saya. Dan hari ini adalah hari yang paling menyedihkan buat saya. Kenapa sedih? Ya, kenapa tidak sedih? Saya harus melepas anak yang saya cintai ini. Saya sudah merasa bahwa ini anak saya. Saya sangat sedih dan saya gak kuat. Rasanya aku gak sanggup pergi dari sini kalau aku harus berpisah dengan anak ini. Lalu bagaimana mau kamu? Wahai Nyonya, kalau Nyonya sedih ya, bagaimana kalau kemudian diperpanjang kontraknya? Maksud kamu, biarlah bayi ini saya bawa pulang lagi. Kalau Anda mengizinkan, saya enggak sampai hati meninggalkan anak ini. Saya enggak sampai hati berpisah dengan anak ini. Ini anak sudah luar biasa membawa berkat dalam kehidupan saya. Dan saya enggak sanggup hidup tanpa Muhammad kecil ini. Tapi kan sudah 2 tahun. Iya, kalau bisa kami bermohon, diperpanjanglah. Akhirnya Aminah ini berembuk dengan Abdul Muthalib sebagai mertuanya. Bapak, ini gimana nih? Kenapa? Ini perempuan ini, Halimah namanya, iya. Ini dia minta perpanjangan waktu. Maksudnya, ya sudah 2 tahun lamanya, tapi dia masih pengen memeliharanya. Masih pengen mengasuhnya. Bagaimana kita lepas apa jangan? Ya sudahlah, dilepas sajalah. Barangkali Muhammad kalau tinggal di desa Sa'diyah itu bisa lebih baik, kan di sana lebih segar udaranya. Baiklah Pak, atas restu dari mertuanya ini, Aminah kembali menyerahkan Nabi Muhammad kecil ini kepada Halimah Sa'diyah. Gembira luar biasa dia dengan suaminya. Terima kasih Nyonya, 2 tahun ya, nanti saya kembalikan lagi. Ya sudah, nanti saya juga akan main ke rumah kamu. Baik Nyonya. Nyonya kalau butuh pengen ketemu dengan Muhammad kecil ini, Nyonya bisa main ke rumah saya. Baiklah. Pulang ini Halimah dengan gembira luar biasa itu. Layaknya dia mendapatkan anak kandungnya sendiri. Akhirnya bukan 2 tahun tapi 4 tahun baginda Rasulullah hidup di dalam rumah tangga Halimah Sa'diyah dengan Haris bin Abul Uzaini. 4 tahun. 2 tahun masa penyusuan, 2 tahun masa pengasuhan ya. Jadi 4 tahun ini betul-betul membentuk karakter akhlak mulia dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. 4 tahun berlalu, tumbuhlah Nabi menjadi anak-anak remaja. Anak-anak yang sudah hampir mendekati remaja ya, 4 tahun ini sudah besar. Ya. Sudah besar. Sudah bisa mengembala kambing ya. Sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mandiri ya. Bahkan baginda Rasul ketika 4 tahun ini, dia sudah suka menggembala kambing-kambing milik dari ibu angkatnya ini, berserta anak-anaknya itu. Nah, ada satu peristiwa yang sangat menakutkan barangkali bagi Halimah Sa'diyah. Suatu hari Muhammad kecil ini bersama anak-anak dari Halimah Sa'diyah ya, ada Abdullah bin Haris dan teman-teman sebayanya, menggembala kambing di sebuah lapangan yang memang agak jauh dari rumah. Dan Muhammad kecil yang berusia 4 tahun ini menggiring kambing sampai ke lapangan bersama teman-teman yang lain, bahkan bersama saudara atau anak kandung dari Halimah Sa'diyah ini. Main-main mereka sambil melihat kambing-kambingnya. Tiba-tiba sedang menggembala kambing ini, datang 2 orang laki-laki bertubuh kekar, bertubuh besar, dengan reman muka yang jarang dilihat muka seperti itu barangkali, muka asing ya. Ketika datang di tempat perkerumunan anak-anak kecil itu, mereka berhamburan, ketakutan, kecuali Muhammad kecil dipegang oleh laki-laki ini, dipegang tangannya, kemudian dibaringkan. Ketika dibaringkan ini Muhammad kecil, kemudian dibelah dada sampai perutnya oleh 2 laki-laki ini. Tentu anak-anak yang lain kemudian ketakutan ya. Ketakutan, kemudian mereka berhamburan pergi, pulang ke rumah. Sementara Muhammad kecil ini sedang terbaring, dibelah dadanya,
Setelah dibelah dadanya, diambil hatinya, diambil darah kotornya, dibersihkan menggunakan air zam-zam. Sudah dibersihkan, kemudian dipasang lagi, ditata lagi, kemudian ditutup lagi dadanya dengan tidak ada bekas apapun. Nah, ini anak-anak dari Halimah Sa'd ini ketakutan lihat. Bayangkan saja anak kecil melihat temannya dibelah dadanya, mereka ketakutan. Lari semua itu. Ada orang jahat, ada orang jahat, ada orang jahat. Nah, kemudian Abdullah bin Haris ini, anak dari Halimah Sa'd ini, kemudian melaporkan hal ini kepada orang tuanya. Ibu, bapak, ada apa nak? Kok kamu ketakutan begitu? Ada apa? Muhammad, Muhammad. Muhammad? Mana Muhammad? Di sana ibu, Muhammad ibu. Bagaimana kondisinya? Kenapa Muhammad? Tadi ibu, kami kan sedang menggembala kambing. Iya, bersama Muhammad. Lalu, tiba-tiba datang dua laki-laki bertubuh kekar besar, mukanya menyeramkan. Kemudian apa? Laki-laki tadi ibu, iya, memegang tangan Muhammad. Kemudian Muhammad dipaksa untuk tidur, terlentang, kemudian dibelah dadanya. Muhammad dibelah dada sampai perutnya. Saya takut ibu, orang jahat ibu. Halimah begitu kaget dan panik luar biasa. Kata suamiku, cepat kita ke sana. Ini bahaya, orang jahat ini. Ini pasti orang-orang jahat ini. Kita bisa kena denda ini. Kita bisa dimarahi sama ibunya ini. Kita gak bisa menjaga anaknya ini. Kalau kita anak kita sih gak apa-apa. Ini anaknya orang lain. Halimah tergopoh-gopoh lari dengan suaminya menuju ke tempat di mana ketika itu sudah menggembala kambing, khawatir Muhammad itu dibunuh ya, dicincang badannya sesuai dengan laporan anaknya itu. Sampai di lapangan itu, Rasulullah kecil ini sedang duduk santai menggembala kambing, sedang ngatur kambing-kambingnya. Muhammad, ibu ada apa ibu? Kau gak, kenapa-kenapa? Enggak. Kau katanya ada orang jahat yang membelah dadamu. Iya, tapi sudah pergi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa saya. Nabi masih lugu ya. Nabi masih ya layaknya anak yang berusia 4 tahun ya masih lugu. Masih lugu ya, masih polos. Enggak apa-apa ibu, enggak ada apa-apa kok. Saya enggak dibunuhnya kok. Kemana orang itu? Udah pergi. Dan ternyata orang tadi adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang diutus oleh baginda Rasulullah untuk membersihkan dada dan jiwa dari baginda Rasul. Takut luar biasa, kata Halimah, suamiku, saya takut. Lalu, saya takut akan terjadi kedua kalinya. Lalu, sebaiknya kita sekarang ini, kita bawa kembalikan ke orang tuanya lah, Muhammad ini. Saya takut nanti akan terjadi yang dua kalinya. Oh gitu, ya sudah, baik kalau begitu. Iya, kalau anak kita mau berangkat, ini anak orang lain. Baiklah, yuk kita berangkat ke Mekah. Ketakutan luar biasa, khawatir akan terjadi kedua kalinya. Akhirnya Muhammad usia 4 tahun ini dibawa lagi ke Mekah untuk diserahkan kepada orang tuanya. Bertemulah Nabi Muhammad kecil ini dengan ibunya. Ibu, nyonya, terima kasih ini Muhammad saya kembalikan lagi. Kok mukanya takut, kenapa Halimah? Iya, beberapa waktu yang lalu, kenapa? Muhammad kan lagi bermain sama teman-temannya. Lalu tiba-tiba datang dua laki-laki bertubuh kekar membelah dadanya. Saya khawatir terjadi apa-apa. Ini gak ada, gak apa-apa. Iya, kok gak apa-apa sih, juga gak mengerti. Tadi katanya dibelah, tapi gak apa-apa. Dipeluklah ini ya, Nabi Muhammad kecil oleh ibunya. Ibunya tahu bahwa yang datang tadi bukanlah orang biasa, tapi malaikat Jibril dan Mikail membersihkan dada dan hatinya, kemudian nanti kelak akan diangkatlah anak menjadi sebagai Rasul. Terima kasih Halimah, terima kasih 4 tahun sudah kau mengasuh anak saya. Diberikanlah ini Halimah uang ya, uang sebagai bayaran. Tapi nyonya, kenapa? Boleh kan kalau satu saat saya datang ke rumah ini sekedar untuk nengok Muhammad? Boleh, ini kan anak kamu juga Halimah. Boleh? Boleh. Terima kasih kalau boleh nyonya, nanti kapan-kapan saya akan kesini nengok Muhammad. Boleh. Pulanglah ini Halimah Sa'd ya dengan perasaan sedih, tapi plong. Plongnya kenapa? Karena khawatir kejadian yang sama akan terjadi kembali. Sementara dia mengasuh anak sendiri.
Nah, singkat cerita, ya, ketika baginda Rasulullah ini sudah dewasa, bahkan usia 40 tahun, Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya, diangkat menjadi utusan Allah, Halimah ini masih hidup, bersama suaminya ini masih hidup. Ketika mendengar anak asuhnya ini Muhammad diangkat menjadi Rasul, jadi Nabi, Halimah dengan suaminya kemudian mereka memutuskan untuk meninggalkan kampung Sa'diyah untuk hijrah ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, baginda Nabi sudah diangkat menjadi Rasul dan kekasih Allah, tapi beliau masih mengenali ibu susuanya ini. Begitu datang, Halimah ini langsung disambut dengan begitu hormat dan mulia oleh baginda Rasul. Ibu, selamat datang ibu. Ibu, selamat datang. Muhammad, kau masih mengenaliku? Ya masih ibu, kau adalah ibuku. Dalam tubuhku mengalir darahmu.